Shalom dan selamat hari Sabat bagi kita semua. Renungan kita pada Sabat hari ini berjudul Fakta Menarik dari Gigi. Gigi adalah salah satu alat pencernaan manusia yang sangat penting. Karena gigi memiliki fungsi yang berperan besar dalam proses pencernaan makanan. Gigi berfungsi untuk memotong, memecah, dan mengunyah makanan sehingga menjadi halus dan kemudian makanan bisa masuk ke dalam organ pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Tanpa gigi, kita tidak dapat mencerna makanan dengan baik. Jika gigi kita patah atau sakit, tentu akan sangat mengganggu dalam proses pencernaan makanan. Terkadang masalah pada gigi juga dapat membuat seseorang menjadi tidak nafsu makan. Gigi akan segera tumbuh setelah beberapa bulan manusia lahir, dan gigi tersusun dari berbagai macam mineral, terutama kalsium. Tentu kita mengetahui bahwa gigi yang tumbuh pada usia bayi hingga anak-anak dinamakan gigi susu atau gigi tidak permanen. Namun, mulai dari usia 6-7 tahun, anak-anak akan kehilangan gigi susu mereka dan berganti dengan gigi permanen atau gigi dewasa. Pada usia rata-rata 13 tahun, biasanya gigi dewasa pada anak-anak sudah tumbuh semua. Seperti namanya, gigi susu biasanya tumbuh karena bayi masih mengonsumsi makanan-makanan lunak seperti susu. Gigi dewasa akan tumbuh menggantikan gigi susu dan dipersiapkan oleh Tuhan agar kita dapat mencerna makanan-makanan yang jauh lebih keras seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan lainnya. Jika gigi dewasa kita patah, maka tidak akan ada lagi pengganti gigi lainnya. Maka dari itu, tentu saja kita harus menjaga gigi kita agar tetap sehat dan kuat dengan cara menyikat gigi kita pagi dan malam. Juga saat makan, kita mengunyah dengan baik makanan tersebut agar gigi, gusi serta rahang kita aktif bergerak dan menjadi kuat. Mari kita tarik pelajaran rohani dari gigi. Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14. Dicatatkan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Apa artinya yang dituliskan oleh Rasul Paulus di atas? Artinya, jikalau kita masih terhitung baru di dalam mempelajari kebenaran, kita mungkin belum bisa langsung mempelajari hal-hal yang keras atau hal-hal yang sulit dipahami di dalam Alkitab. Sebaliknya, jikalau kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman, maka kita pun sanggup mempelajari hal-hal yang jauh lebih sulit dan keras menemplak dosa-dosa kita. Makanan keras juga dikatakan adalah untuk orang-orang dewasa yang dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Artinya, untuk menjadi dewasa secara iman, kita harus meminta hikmat dari Tuhan agar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu
ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah setiap hari kita bisa meminta hikmat dari Tuhan, agar kita dapat membedakan mana yang baik dan jahat, dan akhirnya kita bisa menjadi orang yang dewasa secara iman. Inilah renungan kita pada hari ini. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.